Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku mau bikin nasi daun jeruk. Jadi untuk bahan-bahannya ini ada margarin, nanti untuk numis bawang putih. Ini bawang putih 2 yang udah dicop. Terus ini ada daun jeruk, tadi daun jeruknya 8 lembar langsung diiris-iris tipis. Ini serai 1 dipotong kayak gini terus digeprek. Ini cabai rawit 1 gak usah dipotong, cukup dicuci aja. Lalu ini air biasa ditambahin kaldu bubuk ya. Terus ada garam, ada beras. Ini nanti untuk 1-2 orang porsi lah nasi daun jeruknya. Yaudah yuk kita mulai aja. Oke, jadi pertama tadi ini api udah dipanasin margarin sampai cair. Ini buat numis sih bawang putihnya. Ini udah mulai cair. Lanjut kita masukin bawang putihnya ya guys. Oke, ini bawang putih tadi udah dimasukin. Lalu kita tambahin air sedikit. Dan ini kita diemin aja ya. Oke, lalu selanjutnya ini beras yang udah dicuci. Terus kita masukin daun jeruk, serai, dan cabai ke dalamnya. Terus kita masukin bawang putih yang tadi. Setelah itu kita tambahin air kaldu. Aduk dulu. Oke, tadi setelah diaduk, lalu kita tambahin garam. Sedikit aja garamnya. Oke, lalu kita aduk lagi. Setelah itu kita langsung masak di mejikom. Oke, ini udah kita masukin, lalu lanjut tinggal kita masak. Tinggal ditunggu. Oke guys, jadi ini dia nasi daun jeruknya udah jadi. Wanginya harum banget tuh. Terus tuh ya daun jeruknya kelihatan kan. Masih anget, tinggal makan pakai lauk. Oke guys, thank you for watching. Bye.